balik kan. Oh, jing, rep. Mana satu kali ya? Cepat. Terak tuh langsung gitu ya. Wow. Mange wind strike ye. Dua jari. Oh, mantap. Udang euy. Cuma sih, Pak. Alubah urang. Udang, Pak. Udang. Wih, pengen ini udang, Nak. Lah mana ya, Nak? Wow, gede, guys. Oh, Bapak, Abah mah teh mah nu rada dua eta nu sakumaha. Mau kelala awes mah antek tuh, Bapak. Terus dua kali nubruk genang lomba. Kumaha jang mukana? Teuing da. Wah, geus ka hareup ka tukang wae lah. Jebol. Moal balikeun. Oh, jing, rep. Mana satu kali ya? Cepet geus. Terak tuh langsung geutih. Heeh. Ini puter. Puter tuh pan beunang. Awas bujur aya keupeul. Tututna nu matak tuturaknya langsung geutihan. Strike langsung eta ngecerikna. Si make euy. Nah, waning lila dah. Bubul lauk kemari. Dapat dapat hasil ngecerik lumayan ya buat ngeliwat dulu nih ikannya gede-gede nila mange wind strike ye dua jari. Mantap. Udang biar ngeringguk lah. Nah, lain plastik udang. Mana? Tuh, udang. Nah, udang kakap ya. Oke. Okay. Udang kakap. Mantap. Sedikit banget. Cicing. Slup. Mantap. Ini mah warap ya, mana lewat. Bandeng, bandeng. Tinggal, Pak. Tinggal, Pak. Pandeng. Tim ngetrik. Oke, kita sekarang mau bikin kopi dulu, guys. Yang lain biar mancing, kita bagian ngewarung. Bikin kopi hitam, mau bikin liwet ntar lagi. Blue Eti Power Station. Oke, Abah masih setia dengan pancingnya, nggak mau pindah tempat, guys. Penasaran, cerah. Penasaran, Bah? Iya. Serang sekali ya. Perdana ya teh. Pertamanya. Pertama. Wih. Jalan wa. Usus ya tak. Tuh guys, umpannya masih usus. Bau ini. Super, super wangi. Bau. Top. Usus busuk tuh, bayangin aja itu tuh ya tuh. Nah, sekarang kita mau masak liwet. Nih udah beres, tinggal masak liwet ya. Oke, kita colokin ke Neng Dueti. Lu Eti, kita colokin sini ya. Oke, langsung on power AC. Lu Eti segera beraksi.
Masak nasi guys. Belum on suwe. Nah ini dia udah on. Cerutuk. Oke, kita masak dulu guys. Kemarin atas ngedang-danan pedang banyak sih. Potong nyobet yo. Nah, yang babat karena batu. Juga si lenyapnya, lenyap. Yang penting aja ke warna hijau lengit. Lenyap ae. Engko di bunang mawa di Baikkan karena hukut nanti. Loba jelema, loba nu ngala udang. Masan jari. Kita keluarnya nu grup yang menang panan lah. Banget cuma lunas sekolahnya. Oke guys, sekarang kita lagi masak. Masak hasil ngecrik. Ya kalau yang nggak tahu ngecrik, ngecrik itu artinya di jala. Kita belum mulai mancing. Mancing mah udah, tapi belum dapat, jadi ke jala dulu nih. Ini namanya waluh. Waluh itu bahasa Sunda. Labu artinya waluh, labu kecil. Ini ikan ya. Ini persiapan bawang buat nyambel, tomat, cengek, garam. Nasi udah mateng guys. Oke. Tentunya dibantu oleh Blue Eti. Terima kasih Blue Eti menjadi sahabat petualangan Max Trip Indonesia. Guys, masih banyak tuh. Dapat udang 2 3. Ini dapat mancing katanya. Emang benar gitu? Oh, benar. Tuh. Mana lagi tadi? Wis, mantap guys. Ya, iya lele. Oh. Oke guys, kita balikin dulu. Ini apinya kegedean ya. Kompor ini apinya gak terlalu bagus nih. Biarin dulu. Waluhnya udah matang belum? Kita lihat dulu pakai sendok. Pakai sendok, pakai garpu, guys. Tujus, tusuk. Masih keras, belum matang. Biarin dulu. Wih, halus gitunya warnanya. Laut. Oh, itu warnanya tak? Bagus, ih. Mantap. Rumah warga ieu mah nya. Ieu teh berarti ke sibuk jalan warga ieu teh. Nukasawah. Kita akan mancing beberapa hari lagi. Nah, tadi malam kita ada di sini nih. Di jembatan ini, guys. Tuh. Tuh ada Wajang sama Mang Alung lagi mancing. Nah ini kalisogenya guys, bisa lihat ya. Tuh nah, itu camper van kita. Kelihatan ya. Tuh itu camper van kita. Kita mancing di sini, di sekitarnya, makan tadi di situ, nginep di sana ya. Indah banget ya, subhanallah. Kumaha Mang Alung, aya deui. Kena barusan. Nggak kena? Udah dapat berapa? Udah nyangkut berapa ini? Baru 3. Wesh, mantap.
9 kurang 1. Wadahnya banyak men, yuk hore nggak ganti umpan ini, nggak ganti. Waduh. Karena diganti, udah dapet 3 belum diganti umpannya. Satu umpan udah dapet 3 nya. Belum diganti. Tekojo. Sien nggak ganti atau sien? Males nggak ganti. Ini paginya masih sejuk. Pagi mah masih sejuk nih guys. Bentar lagi, waduh, kebayang lah panasnya daerah Indramayu ya. Wah, itu ada masjid, Wak. Bisa beren KWC mah di masjidnya. Bisa ya? Oke. Kita ke masjid kalau mau ke WC guys. Kalau mandi buang air kecil nggak apa-apa lah, di sekitar camper van aja. Kalau buang air besar nih, kita di sana aja nih kayaknya. Oke, kita mau balik dulu ke camper van ya. Mantap. View-nya mantap pisan. Kaliso Ge Indramayu Barat. Juara. Mantap ini. Mancing, camping. Oke, kita mau siap-siap dulu buat mancing, guys. Kayaknya ada yang narik nih. Oh, belum. Oke, guys, kita mau ke toilet dulu. Edi, bajak entok. Kita lihat Abah dulu. Abah, kumaha? Aman jaya sentosa. Aman. Tos saya pergerakan tajan. Belum. Aduh, semangat terus mencoba. Nganggur wae ya. Saya hayang mentas lekat itu ah. Ke masjid, hayang ka jamban. Ayo, Bah. Oke, guys, kita mau ke WC dulu. Mau. Pak. Mau buang air besar guys, pagi-pagi ules dun. Kita harus cari nih yang menyediakan WC umum. Aduh, ntar kita kunci dulu ya. Wih, ini ternyata banyak ranjau. Pagi-pagi baru kelihatan. Ini alarmnya lagi rusak guys, jadi kita sistemnya ngunci. Kalau di bagian atas mau lihat, sementara barang-barang kita simpan dulu di atas nih. Tuh. Duh. Ini bagian atas mobil kita guys, peralatan perang disimpan dulu di sini sementara. Tuh. Kompor, kayu bakar, selang, karpet, ember, aduh, kojak buat mancing, pancingan, umpan, semuanya simpan di sini dulu sementara, karena Mang Erwin tuh masih mancing di sana. Mang Erwin mancing di sana, Abah mancing di situ, Wah Ajang kayaknya mancing ke arah sana, saya masih di sini. Tuh pancing saya, udah ada yang narik kayaknya. Mana ya? Oh belum. Sekarang kita mau ke sana dulu, mau ke WC, udah gak kuat. Oke, guys, thank you. Oh ya,
buat teman-teman yang mau nyobain spot camping alam bebas seperti ini ada di Indramayu Barat, tepatnya di Kalisoge guys. Tempatnya eksotik bener ini. Ini tuh jaraknya hanya beberapa kilo aja dari laut ya guys. Tuh kalau di sebelah sana itu ada laut, itu sebelah sana tuh mungkin cuma beberapa kilo ya, 2 kilo kurang lah, itu udah laut guys gitu. Kalau di sekitaran sini ini ada rumah warga, tapi sana itu full, semua tuh terbentang sawah semua, persawahan semua. Jadi kita camping selama 2 hari di sini ya guys ya. Hari pertama kita update, nanti hari kedua konten berikutnya. Tadi malam kita udah sarapan, subuh tadi kita udah makan hasil nangkep tadi malam ya. Kita ngeliwet. Nanti siang seperti apa, ikuti terus petualangan kami ya. Terima kasih guys. Mang Ewin, wajang mancingnya di mana? Oh, di balik-balik pohon pisang guys. Targetnya mancing nila. Biarin aja dulu. Kita jalan pagi dulu guys. Kita mau ke WC dulu guys. Mang Ewin. Kakap. Aya. Umpannya beren. Ganti umpan atuh. Udah ganti belum? Ayo. Alhamdulillah guys, udah selesai buang air besarnya. Untung aja di masjidnya dibuka tuh WC-nya. Jadi bisa numpang buang air besar. Makasih banyak nih buat masjid yang ada di sini. Tuh masjidnya. Oke, sekarang kita mau kembali ke campervan kita. Sebelumnya kita nih ada di antara dua nih. Yang satu ini tambak ikan warga lokal sini. Ini yang di sini ya. Nah, yang ini nih. Ini ini apa namanya, Kalisoge. Kita sekarang mau ke camper van. Tungguan. Tuh, Bang Erwin mau ngambil sesuatu. Pintunya kita kunci guys. Widih, hati-hati nih, pickerpool, bajak ranjau. Ternyata kita mau kembali ke spot mancing lagi ya. Jadi kalau menurut saya ya, teman-teman semua, mancing di tempat seperti ini, di alam bebas seperti ini, itu punya kenikmatan tersendiri. Mungkin ya buat beberapa orang nggak nyaman ya, tapi kalau buat saya menyenangkan, apalagi ditemenin sama warga-warga lokal ya. Jadi lebih asik aja bawahnya, lebih nyaman aja gitu guys. Dan jujur aja, campervan ini membuat jadi lebih tenang, lebih nyaman lagi untuk berpetualang seperti ini di alam. Cobain aja. Keren ya guys, orang-orang Indramayu ini ramah-ramah loh. Dari tadi ketemu, sapa, senyum mereka. Bahkan saya belum sempat senyum, mereka udah senyum duluan. Baik-baik loh orangnya. Di sini menyenangkan. Cuma kita agak penasaran nih, kalau sudah jam sekian nanti masih udah panas belum? Ya, Mang Ewin. Buang hajat dulu. Kalau mancing nila umpannya lumut ya. Pancinganku mana? Oh itu. Udang dapat dari mana? Dapat udang dari mana? Ini yang malam.
teman-teman. Alah, mancing itu ternyata gak semudah yang kita bayangkan. Ini sampai jam berapa ya? Sampai jam 9 saya belum dapat, guys. Saya penasaran nih sama Mang Ewin, sama Wajang, sama Abah. Saya mau tanya, mereka dapat nggak? Jadi Mang Ewin itu mancingnya sama kita berjauhan jaraknya. Nah, itu Mang Ewin. Bentar, kita lihat. Tuh, Mang Ewin mancingnya di sana. Tuh, dibalik ini. Lucu ya? Sekarang kita tanya dulu Mang Ewin, umpannya apa ya? Mang Ewin? Umpan saya segede gini. Kumaha Mang Ewin? Iya, pas ditarik lepas, aduh. Lepas? Iya. Aduh. Salah. Udah, ikan apa? Nila. Mang Ewin pakai umpan apa sih? Lumut. Sama, saya juga lumut ya. Lumut kalau usus. Hah? Nila. Lumut usus nila. Iya. Kalau usus buat? Buat tagih baung. Tagih baung ya? Iya. Aduh. Baung. Bapak itu dapat mancing lunduk. Wais, mantap. Ini Mang Ewin sekarang sedang berburu targetnya nila. Sama saya juga berarti ya. Karena iya, umpannya lumut ya. Iya. Barusan ada babon lepas. Babon lepas. Lepas. Nih. Belum ini lagi nih. Oh ya, belum ada strike. Sampai jam 9:30. Iya. Guys, belum panas. Sama. Harus panas. Harus panas ya. Sama guys, ternyata belum strike juga. Oke, umpannya pun juga sama, kita sama-sama pakai lumut. Oke, tuh mengirim tuh. Set. Waduh. Kali ngelempar lumutnya tebel ya mengirim ini? Iya, gede. Biar dapatnya yang besar. Yang besar. Wajah mancing di mana mengirim? Situ dekat pohon pisang. Ya. Oh, itu mapanya ke sana. Oke, gaskin, kita mau ke sana dulu, mau lihat. Makasih Bang Ewin. Sekarang kita mau ke tempat Wa Ajang sama Abah. Wah, kita lewat jalan yang ini dulu. Jalan persawahan. Kita tinggalin dulu camper van-nya, guys. Agak jauh posisinya, nggak apa-apa. Yang penting kita pengen lihat dulu nih, Abah sama Wajang dapat apa ya? Penasaran guys. Kita belum dapat ini sampai jam 9:30. Mang Erwin juga sama. Umpannya saya sama Mang Erwin sama-sama lumut. Wajang nggak tahu nih. Tadi sih bekalnya lumut juga. Sama Abah sama-sama lumut. Kita coba lihat ya. Itu kayaknya Abah. Oh ya guys, di tempat yang dulu pernah kita mancing di sini itu banyak ular kobra. Nggak tahu nih di sini, mudah-mudahan aman. Punten. Abah kumaha Abah? Ada strike? Tidak ada. Umpannya apa? Lumut. Sama lumut, Mang Erwin juga sama. Erwin. Sama Zong. Pajang, Pajang kita survei dulu guys. Semangat Pak, semangat. Tidak semudah yang dibayangkan guys. Kita mau berkunjung. Gimana nih Wak, udah ada strike? Belum. Oh sama berarti Bang Erwin. Itu enak aja. Abah, di mana? Saluran yang dulu. Yang tadi.
Yang tadi apa yang dulu? Tadi. Yang bekas malam. Bagus, gede-gede, Wak. Ininya gerak ini naik ke atasnya. Mancing. Hah? Mancing pakai lumut. Di pinggir di warna diem gitu. Oh, saya mah malah di tengah. Pinggir, di pinggir. Oh, harus di pinggir ya? Ya. Apa ini? Wah, ini ada ikan. Ada. Dua kali lepas. Oh, udah ada yang gigit. Mau pindah tadi, tapi ada yang gigit. Makanya kayak lino kecil. Kecil nomor berapa, Pak? Nomor 7. Kalau yang saya pakai nomor 8 ya. Katanya 7 sama 8 lo beda tipis. Makan siang ini nggak dapat ikan. Udah punya stok ya. Udah punya stok gaya amat ya. Yang mana? Yang di pojok. Masih berenang. Ada banyak yang mati kan harus di. Di. Nggak tahu saya. Mancing itu tidak semudah yang ditonton di YouTube, guys. Yang penting kita menikmati. Jangan pernah putus asa selama ada kecerik. Sejuk, wajib sini. Serasa di kutub. Kutub positif. Anginnya memang segede. Tersadar balik-balik kosong. Sekitar berapa kilo dari laut, Pak? Ini paling 3 kilo. 3 kilo dari laut. Bingung ini teh mau kemana lagi ya, balik ke markas aja lah. Ayo Pak, Wak. Ternyata sama, guys. Umpannya juga sama. Sama-sama lumut umpannya. Kirain ada umpan yang lain mereka. Penasaran aja. Saya belum dapat. Ternyata mereka juga sama, guys. Belum dapat juga. Biasa rumput tetangga kan kadang lebih hijau daripada rumput kita-kita. Jadi kita tanyain dulu sama mereka. Ternyata sama. Sama-sama belum dapat. Senasib. Pengen kencing euy. Tadi di sana susah kencing. Kayaknya di sini kencing enak nih. Di balik-balik pohon. Bisa. Nah. Matiin dulu. Oke, guys. Barusan udah selesai kencing. Kita lanjut perjalanan menuju markas camper van kita. Anginnya kenceng banget. Semoga awningnya kuat ya. Tapi tadi udah dipasang pasak, berapa pasak ya? 1, 2, 3, 4 pasak. Lebih banyak dari biasanya. Mudah-mudahan kuat ya. Kelihatan ya sejuk ya udaranya ya. Indramayu Barat. Dulu mancing di Indramayu dapatnya banyak. Sekarang sampai jam 9:30 masih zone nih, guys. Kita coba lagi. Oke, umpan lumut.
masih dengan umpan lumut. Harusnya ada jangkrik nih, kalau ada jangkrik kena. Ada rider ladies. Ini guys, markas kita. Udah sampai. Kita lanjutkan memancing. Sudah nggak penasaran lagi, tetangga sama aja ternyata. Rumputnya nggak hijau-hijau banget. Belum dapat juga. Kita mancing lagi. Oke. Okay. Tadat.